Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Saya mengajak setiap Anda, yuk sama-sama kita siapkan hati kembali pagi hari ini. Kita buka hati kita bersama-sama. Karena saya percaya the word of God, firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini akan memberikan kekuatan, kesegaran dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh, dengan haus laparkan Tuhan, saya percaya kita semua pasti akan dipuaskan dan disegarkan. Yuk kita berdoa pagi hari ini sama-sama. Bapa Surgawi, this morning we come into your presence. Kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami sebentar dalam program Amin ini mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mau belajar firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus, Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, dan kami merendahkan diri kami to listen, untuk mendengarkan Engkau, ya Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus di tengah kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, supaya bisa menyampaikan pesan Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Semua jemaat, semua orang yang mendengarkan, dimanapun mereka berada yang pagi hari ini mendengarkan, amin. Biar mereka semua dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya satu perkataan dari Engkau akan mengubah seluruh kehidupan kami, ya Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, kami siap untuk mendengarkannya. Dan kami mempersilakan Roh Kudus ambil alih semuanya. Para malaikat, orang kudus, lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini semua kita sudah siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga percaya satu perkataan dari Tuhan ketika kita terima dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang haus laparkan Tuhan, maka saya percaya akan mengubah seluruh kehidupan kita. Pagi hari ini, saudara, Tuhan memberikan sebuah pesan yang begitu kuat di hati saya. Dan saya memberikan sebuah judul dalam renungan amin pagi hari ini, yaitu jaga lidahmu dari perkataan yang sia-sia. Nah, saudara, saya mengajak Anda untuk kita baca sama-sama Matius pasal 12 ayat yang ke-36 sampai 37. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap perkataan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini, sebenarnya menjadi sebuah reminder yang sangat-sangat kuat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita hati-hati dalam setiap ngomongan kita, setiap perkataan yang keluar dari hidup kita. Kenapa, saudara? Alasannya sederhana, karena setiap perkataan yang keluar harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Yang kedua, kenapa, saudara? Karena alasannya adalah karena mulut perkataan kita, kata-kata yang keluar dari kita, kita dibenarkan, atau sebaliknya, malah kita akan dihukum oleh karena perkataan kita. Sebenarnya ketika Anda menjadi orang bijaksana, Anda harus benar-benar memikirkan benar-benar apa yang harus keluar dari mulut Anda. Yesaya berkata bahwa perkataan seorang murid adalah perkataan yang memberikan semangat kepada yang letih lesu, membangun, menguatkan orang lain. Dan saya percaya ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita as a Christian, as a disciple of Christ. Jadi saudara, perkataan kita harus dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya jangan sembarangan ngomong, saudara. Ada begitu banyak, saudara, pernah mendengar, termasuk saya, ada begitu banyak kali kita pernah mendengar kata-kata ini, saudara. Ada orang-orang yang berkata, mulut-mulut saya, terserah saya mau ngomong apa. Wong yang ngomong saya, kenapa apa urusannya dengan Anda? Kenapa Anda ikut campur? Apa yang saya ngomong itu urusan saya, karena mulut-mulut saya. Bagi orang dunia ini mungkin sesuatu yang merupakan yang biasa, saudara. Namun bagi kita orang percaya, as a disciple of Jesus Christ, saudara, kita nggak boleh, saudara. Kenapa? Saya sudah kasih alasannya, karena kita harus bertanggung jawab dari semua perkataan yang keluar, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Lalu dari mulut yang keluar ini juga menetapkan Anda menjadi orang yang dibenarkan atau dihukum, saudara. Nah, saudara, saya percaya dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga kita, orang tua kita, mungkin para pemimpin kita, para gembala dan semuanya, saudara, seringkali mengingatkan tentang hati-hati dalam perkataan, hati-hati dengan mulut. Dan salah satunya diingatkan adalah hati-hati dengan perkataan yang sia-sia. Nah, inilah yang saya mau bahas pagi hari ini dalam program Amin kita.
yaitu perkataanmu, jaga lidahmu dari setiap kata-kata yang sia-sia, dari setiap perkataan yang sia-sia. Kalau kita pelajari bahasa aslinya, kata sia-sia adalah perkataan yang diucapkan tanpa berpikir. Sering sekali orang ngomong gini, saudara. Kita ngomong dulu baru mikir. Harusnya mikir dulu baru ngomong, saudara. Nah, kalau bahasa aslinya, kata sia-sia itu perkataan yang diucapkan tanpa berpikir, saudara. Lalu yang kedua, kata sia-sia juga ada perkataan yang berbahaya. Lalu perkataan sia-sia adalah perkataan yang tidak menguntungkan atau tidak berharga, saudara. Bahkan kata-kata sia-sia yang dimaksud dalam konteks perikop ini adalah kata-kata yang buruk, saudara, yang tidak mempunyai dasar, termasuk juga adalah fitnah atau hoax, saudara. Jadi saudara, saya percaya bahwa ini harus kita hindari dalam kehidupan kita. Matius 12 ayat 22 sampai 37 menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan yang menderita buta dan bisu, saudara. Nah, ketika orang Farisi mendengar bagaimana sekalian orang banyak berpikir dan menduga bahwa Yesus adalah Mesias atau Raja yang dinantikan, maka saudara, mereka berusaha membusukkan nama Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, saudara. Beelzebul. Dengan demikian orang Farisi tersebut berkata-kata menentang atau menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena hal ini menjadi dasar kenapa Tuhan Yesus menegur mereka. Nah, kenapa saya katakan bahwa mereka menghujat Roh Kudus? Karena kita tahu bahwa Yesus melakukan itu dengan kuasa daripada Roh Kudus, saudara. Nah, hal inilah yang menjadi dasar Tuhan Yesus menegur mereka, menyampaikan bahwa setiap perkataan sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena mereka menyebarkan fitnah, mereka menyebarkan hoax. Bagaimana mereka memfitnah, membusukkan nama Yesus yang hari itu menyembuhkan orang buta dan bisu. Dan apa yang terjadi, mereka mendengar bahwa banyak orang berkata bahwa ini adalah Mesias Raja dan Mesias yang mereka nantikan. Lalu karena iri, karena dengki, mereka mau mencoba membusukkan nama Yesus dengan berkata bahwa Yesus melakukannya dengan kuasa Beelzebul, saudara. Dan ini adalah perkataan sia-sia, dan konteks inilah, perikop inilah yang menjadi dasar Yesus ngomong semua perkataan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi saya percaya bahwa ini adalah remembering buat kita semua supaya kita nggak boleh membusukkan nama orang lain, menjelekkan orang lain, ngomongi orang lain, karena itu termasuk golongan perkataan yang sia-sia dan itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi sekali lagi saudara, ayo sama-sama kita belajar supaya kita lebih hati-hati menggunakan kata-kata atau perkataan yang keluar dari mulut kita. Nah saudara, yang kedua yang saya mau mengajak Anda belajar untuk mengapa lidah perlu dijaga. Kenapa perkataan itu perlu dijaga? Ada beberapa alasan yang kuat. Yang pertama, perkataan Anda adalah benih yang ditabur dan akan berbuah mengikuti Anda. Amsal 13 ayat 2 berkata, dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, saudara. My conclusion yang pertama, perkataan Anda adalah benih yang Anda taburkan, yang suatu ketika Anda akan tuai, saudara. Anda akan memakannya dan berbuah, dan ini akan mengikuti kehidupan Anda. Dari mulutnya seseorang akan makan yang baik, saudara. Jadi lidah menghasilkan perkataan. Dan di dalam perkataan ada kekuatan yang tersimpan yang menghasilkan the fruit atau buah, saudara, yang akan Anda nikmati kemudian di hari ke depan dalam kehidupan Anda. Setiap perkataan, entah yang positif, entah yang bernegatif, itu akan mempengaruhi dan Anda akan menuai dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan memberi upah kepada kita. Sebab itu penting bagi kita untuk berkata-kata seperti apa yang Tuhan firmankan mengenai kita, saudara. Misalnya contoh, bila kita sedang lelah, capek, mungkin kita udah gak kuat menghadapi begitu banyak proses, what should you do? Apa yang mesti kamu lakukan? Dan apa yang harus kamu perkatakan? Bilang, aku kuat di dalam Kristus. Mungkin Anda berkata, pastor, tapi kenyataannya gimana aku gini? That is the faith, saudara. Jadi Anda harus berkata, karena akan menuai. Apapun yang Anda perkatakan, Anda akan terima, Anda akan tuai hasilnya, saudara. Makanya bila Anda lelah, katakan, aku kuat di dalam Kristus. Karena itu sebabnya
Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Speak the word. Anda harus perkatakan firman. Saat kita tertekan, katakan di dalam Kristus, aku mampu menanggung dan melewati semuanya. Karena aku percaya tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jika kita berkekurangan, katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya. What you speak, apa yang Anda katakan, apa yang Anda lepaskan perkataanmu, suatu ketika Anda akan menuai buahnya dan Anda akan memakan buahnya. Ketika Anda sakit, katakan, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Walaupun kenyataannya Anda berkata, tapi masih sakit. Jangan rasakan, saudara, tapi perkatakan. Karena percayalah setiap perkataanmu, ingat, saudara, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ketika Anda mengalami gundah gulana, Anda mengalami sakit penyakit, Anda mengalami proses, perkatakan dari keluar mulut Anda, yaitu iman yang membangkitkan, yang menguatkan hati Anda, sampai telinga Anda mendengar, lalu akhirnya diserap, dicerna oleh akal Anda, dan akhirnya saudara menjadi iman, menjadi kekuatan dalam hidup Anda. Saudara, itu sebabnya Tuhan berkata, jangan lupa perkatakan kitab ini, Taurat, renungkan siang dan malam, saudara. Supaya Anda memperkatakan yang baik. Kenapa, saudara? Karena ini yang Alkitab katakan, bahwa Anda akan menikmati buah dari apa yang Anda ngomong, saudara. Jadi sekali lagi, memperkatakan firman Tuhan, itu adalah sebuah tindakan iman, membentuk kehidupan kita, dari yang gak ada jadi ada, dari yang gak berhikmat, akhirnya jadi berhikmat. Jadi yang dari yang lemah akan jadi kuat, dari yang sakit akan jadi sehat dan sebagainya. Selalu ada buah dalam perkataan Anda. Itu sebabnya jika Anda menginginkan hal yang baik dalam kehidupan Anda, perkatakan hal yang baik, saudara. Jika Anda mau mengalami hal yang baik dalam hidup Anda, sekali lagi saya katakan garis bawahi, selalu perkatakan hal-hal yang baik dalam kehidupan Anda. This is the reason kenapa kita harus menjaga lidah kita dari perkataan sia-sia dan sebagainya. Yang kedua, saudara, perkataan Anda menentukan hidup Anda berhasil atau terkutuk, saudara. Listen, perkataan Anda akan menentukan kehidupan Anda akan berhasil atau Anda akan terkutuk. 1 Petrus 3 ayat 8-10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Perhatikan 1 Petrus ini ngajarin kita bahwa kalau kita mencintai kehidupan kita dan mau melihat hari-hari yang baik, hari-hari yang berhasil, hari-hari yang bagus, masa depan yang indah dalam kehidupan Anda, harus menjaga lidahnya, saudara. Perkataan yang sama ini, yang saya katakan perkataan kita itu sama dengan seperti doa kita. Kebenaran, kebaikan, kesucian yang kita katakan melalui mulut akan mendatangkan berkat bagi kita. Sebaliknya, ketika perkataan jorok, perkataan najis, kekhawatiran, ketakutan, kesalahan, dan perkataan sia-sia yang kita ucapkan terus saudara dalam kehidupan kita, justru bukan mendatangkan berkat dan kehidupan, tapi mendatangkan kutuk, saudara. Itu sebabnya, saudara, pada saat perkataan berkat diucapkan, maka berkat itu akan mengembang menjadi sebuah tudung menyelubungi kehidupan Anda, sehingga hidup kita selalu berada dalam situasi blessing daripada Allah. Demikian juga kutuk. Saat perkataan yang mengandung kutuk keluar, saudara, kita ucapkan, maka racun akan menyebar ke seluruh saraf kita sehingga melemahkan kehidupan kita dan akhirnya mencelakai kehidupan kita. Mungkin Anda berkata, masa sih sebuah perkataan itu penting bisa mendatangkan berkat dan kutuk? Iya, saudara. Seorang raja memanggil, saudara, bagaimana dia menyuruh seorang nabi mengutuki bangsa Israel, saudara. Dan dia ngomong, aku suruh kamu ngutukin, tetapi kenapa kamu ngomong berkat terus? Nah, itu penting, saudara. Perkataan kita akan menentukan apakah kita akan berhasil atau kita akan terkutuk, saudara. Jadi itu sebabnya dari semua story ini, I just remind you this morning melalui program Amin. Hati-hati jaga perkataanmu. Karena perkataan Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda menjadi berhasil atau menjadi terkutuk. Saya percaya setiap kita pasti kepingin berhasil, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, ada beberapa hal juga yang penting yang saya mau tambahkan untuk Anda semua, yaitu ada beberapa cara untuk kita menjaga lidah kita. Ada beberapa tips yang saya mau bagikan supaya kita bisa menjaga perkataan kita. Yang pertama, sebelum Anda mengatakan sesuatu, pikirkan dulu bahwa yang pertama, benarkah apa yang saya katakan ini? Saudara, kalau Anda sendiri nggak tahu bahwa kebenarannya, lebih baik nggak usah ngomong.
ada begitu banyak orang ngomong sama saya, Pastor Robert, you tahu gak sih ini gini. Saya nanya, apakah Anda tahu kebenarannya ini benar? Enggak sih, saya dengar dari orang lain. Mendingan gak usah ngomong, saudara. Jadi saudara, kalau Anda mau tips bagaimana bisa menjaga perkataan Anda, masa sih perlu dijaga? Perlu, saudara, karena ini akan menentukan kehidupan Anda, menjadi diberkati atau terkutuk, saudara. Kita gak boleh sembarangan. Nah, ini tipsnya yang pertama. Sebelum ngomong, pikir dulu. Mikir apakah benar yang saya katakan. Banyak perkataan yang enak didengar, namun itu berasal dari informasi yang tidak benar. Untuk apa, saudara? Kalau Anda sebelum ngomong, pikirkan dulu apakah ini benar, apakah ini kebenaran atau tidak. Kalau enggak, lebih baik jangan ngomong. Yang kedua, Anda renungkan. Yang kedua adalah pantas apa? Apakah pantas saya ngomong tentang ini? Pantaskah apa yang saya katakan? Banyak perkataan sesuai dengan situasi yang diucapkan, namun sebenarnya tidak pantas diutarakan. Misalnya, kita sering melihat orang yang sering sakit. Nah, tidak pantas ketika kita berkata, kamu ini penyakitan kayaknya, sakit terus. Itu nggak pantas, saudara. Jadi sekali lagi, ketika saudara, mungkin Anda lihat orang banyak proses, ngalami yang nggak enak, lalu Anda ngomong, kamu ini pasti hidup dalam dosa, terkutuk dan sebagainya. Saudara, Anda harus mikir apakah itu pantas Anda ucapkan. Karena saya percaya sebuah perkataan harus membangun sifatnya, saudara. Saya percaya bahwa perkataan kita harus benar-benar menguatkan orang lain. Ada amin, saudara. Jadi sekali lagi, kita harus mikir, pantas gak saya ngomong seperti ini? Masa tiba-tiba orang sering sakit lalu Anda berkata, kamu ini pasti penyakitan orangnya, sakit terus. Saudara, itu gak pantas, saudara. Sekalipun mungkin itu yang terjadi, tapi kita harus menjaga perkataan kita, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, ini tips bagaimana menjaga lidah kita, perkataan kita. Yang ketiga, pentingkah apa yang saya katakan ini? Terkadang memang, kadang-kadang sih, apa yang kita dapat informasi itu benar, namun nggak penting untuk dikatakan. Nah, kalau nggak penting, lebih baik jangan ngomong, saudara. Ada beberapa hal yang kadang-kadang situasi terjadi tentang si A sama si B, suami istri ribut, ngomong ini, lalu setiap kita kasih tahu ke orang. Sebenarnya menurut saya penting nggak buat orang itu? Kalau nggak penting, lebih baik nggak usah. Kenapa, saudara? Karena itu lebih baik supaya kita bisa menjaga perkataan kita, supaya tidak terjadi gosip, tidak terjadi menjelekkan orang lain, tidak terjadi untuk menghakimi orang lain, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan dengan benar pada hari penghakiman bahwa setiap perkataan keluar adalah membangun dan memberkati orang lain, saudara. Hati-hati, saya melihat banyak sekali orang Kristen, maaf nih saudara, cinta Tuhan, melayani sungguh-sungguh, bahkan menjadi hamba Tuhan, tapi perkataannya selalu jelek-jelekin orang, selalu ngomongin orang lain, selalu menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Sekali lagi saya katakan hati-hati, kenapa? Karena perkataanmu harus kamu pertanggungjawabkan kelak pada hari penghakiman. Jadi kalau nggak penting, lebih baik nggak usah ngomong, saudara. Penting nggak kira-kira? Nggak penting nih, nggak usah ngomong, saudara. Sekalipun Anda tahu, saya banyak dapat informasi. Pastor, tahu gak hamba Tuhan ini gini loh, hamba Tuhan ini gini, hamba Tuhan ini jatuh gini. Saya bilang gak penting buat saya dan tidak penting untuk dikhotbahkan atau disampaikan. Jadi saya menganggap itu gak penting untuk dibicarakan, saudara. Jangan kita dengar sesuatu walaupun informasinya benar sih orang itu selingkuh. Tapi penting gak buat Anda untuk ngomongi dia? Kalau gak penting, lebih baik gak usah. Tugas kita bukan menghakimi orang, tugas kita adalah mendoakan orang lain. Kenapa, saudara? Kalaupun dia salah, kalaupun dia berdosa, tugas kita adalah mengingatkan dia untuk kembali kepada Tuhan dan mendoakan dia yang paling utama. Bukan malah menggosipkan dan menjelek-jelekkan orang tersebut, saudara. Karena kita nggak lebih baik dari orang lain. Dan yang paling penting, hari ini saya mau ngomong tentang poin yang sangat penting, jaga perkataanmu dari perkataan sia-sia. Kalau nggak penting, nggak usah ngomong. Yang keempat, kira-kira berguna gak buat saya kata-kata ini? Banyak perkataan yang sebenarnya tidak berguna, tapi kita ngomong terus. Untuk apa, saudara? Kita menyia-nyiakan. Jadi sekali lagi, dengan empat proses ini, saya percaya Anda akan mikir dan menjaga perkataan Anda supaya gak keluar yang sia-sia, saudara. Amin, saudara. Ini tips bagaimana supaya Anda bisa menjaga perkataan Anda tidak sia-sia. Lalu yang ketiga, mengapa sih kita perlu menjaga perkataan kita? Karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Bilangan 14 ayat 28 berkata, dikatakan seperti ini, saudara, dalam bilangan yang ke-14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu.
Jadi hati-hati, kita harus menjaga perkataan kita, karena Allah akan memperlakukan Anda sesuai dengan apa yang Anda katakan. Itu sebabnya saya sering ngomong, kalau sakit jangan suka ngeluh, aduh sakit, aduh gak sembuh-sembuh. Itu yang akan Allah lakukan, itu yang akan terjadi. Makanya ngomong saudara, walaupun mungkin masih kerasa sakit sih, masih belum sembuh total, tapi belajar untuk ucap syukur, Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh dan Tuhan sedang proses kesembuhan dalam kehidupanku. Ngomong yang positif, karena ayat ini mengajarkan bahwa apa yang Anda katakan itu yang akan Tuhan perlakukan. Ada ayatnya saudara. Makanya hati-hati dengan perkataan Anda. Jadi sekali lagi, saya percaya bahwa ini penting sekali, ya kan? Itu yang terjadi, kita harus belajar dari sebuah story yang mengerikan, yaitu the journey dalam kehidupan orang Israel. Saudara, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berjanji membawa mereka ke sebuah negeri yang penuh dengan susu madu. Mereka akan dituntun. Nah, apa yang terjadi? Lalu dengan sungut-sungut mereka terus menantang Musa. Terus ngomongin Musa, jelek-jelekin Musa. Bahkan tahu gak saudara, ini yang saya pelajari dari story daripada perjalanan bangsa Israel. Mereka bilang gini, lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa kamu membawa kami keluar dari negeri ini supaya kami tewas di sini kah, dan seterusnya. Dan Alkitab mencatat bahwa saudara, yang masuk tanah perjanjian cuma Yosua dan keturunannya, dan yang ngomong seperti ini semua Allah melakukan sesuai dengan apa yang mereka katakan, dan mereka mati semua kebanyakan di padang gurun. Nah saudara, dari pelajaran ini saya nangkap sesuatu revelation, bahwa dari perkataanmu itu yang akan Tuhan lakukan. Saudara, kenapa mereka bisa mati di padang gurun begitu banyak? Karena mereka ngomong seperti itu dan Tuhan melakukan seperti apa yang mereka katakan. Kalau Anda nangkep pagi hari ini revelation ini, hati-hati pakai mulut Anda. Jangan sembarangan ngomong. Makanya saya sering ngomong, ketika orang salah ngomong, cabut omongan itu. Gak boleh, sir. Aku cabut, Tuhan, aku batalin. Kenapa? Karena apa yang kamu ngomong, setan akan kejar dan nuntut itu, sir. Dan bangsa Israel ngomong, lebih baik kami mati di Mesir atau di padang gurun. Kenapa kamu bawa kami pergi? Dan semuanya sungut-sungut terus. Dan apa yang terjadi? Mereka ngalami, mereka mati semua. Begitu banyak orang yang mati di padang gurun, saudara. Jadi sekali lagi, hati-hati pergunakan perkataan Anda. Yang keempat, saudara, mengapa kita perlu menjaga perkataan kita? Karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Seperti ayat yang pertama saya sampaikan, Matius 12:36, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Allah akan meminta setiap pertanggungjawaban dalam setiap perkataan kita selama kita ada di dunia. Berapa banyak dari kita selama di dunia ini, dan terlalu banyak, gak bisa dihitung, selalu ngomong hal-hal yang gak baik, hal-hal yang jeleki orang, hal-hal yang menghakimi orang lain, hal-hal yang menurut saya adalah sia-sia dan tidak membangun, dan kita harus pertanggungjawabkan itu. Oleh sebab itu, saya just remind you, selama kita hidup, merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, salah satunya adalah menjaga perkataan kita. Bahkan dikatakan, saudara, kalau kita beribadah sekalipun begitu sungguh-sungguh, kita gak bisa mengekang lidah, semua ibadah kita sia-sia. Jadi sekali lagi, jangan buat ibadah kita sia-sia hanya gara-gara perkataanmu, karena kamu gak bisa jaga perkataanmu. Saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada, jaga perkataan Anda. Karena ingat, poin yang keempat ini mengerikan, bahwa setiap perkataanmu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi sekali lagi saudara, jangan sia-siakan. Jangan sampai ngomong yang sia-sia. Ada amin, saudara. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana agar kita dapat menjaga perkataan kita sehingga kita tidak mengucapkan kata yang sia-sia, saudara. Anda sudah tahu kenapa kita perlu menjaga. Tadi saya sudah sampaikan, dan bagian yang terakhir yang saya mau bagikan adalah bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita sehingga kita tidak mengucapkan kata yang sia-sia, saudara. Yang pertama, Matius 12 ayat 34 mengajarkan saya, dan saya mengambil sebuah conclusion, bahwa hal yang pertama adalah kita memiliki karakter yang baik, yaitu karakter Kristus. Matius 12 ayat 34 berkata, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat, saudara? Saudara, orang jahat akan mengeluarkan perkataan yang jahat. Dan sebenarnya dari perkataannya Anda akan tahu bagaimana orang itu, saudara. Saudara, ada begitu banyak orang ketika ngomong berapa kalimat, berapa hal, berapa banyak kalimat,
dan orang bisa menyimpulkan apakah ini orang baik atau orang jahat, saudara. Karena Matius 12:34 berkata, bagaimana kamu bisa mengucapkan hal yang baik kalau hatimu jahat, saudara. Saudara, ketika Anda menanggapi gosip, menanggapi perkataan orang, menanggapi orang ngomong ini, dari perkataanmu sebenarnya orang bisa menilai bagaimana kehidupan Anda. Di sini dikatakan, milikilah karakter yang baik. Ini caranya, bagaimana supaya kita bisa menjaga perkataan kita, supaya kita tidak keluar kata sia-sia. Yang pertama, punya good character. Yang good character ini cuma satu, adalah prototipe kita adalah Jesus Christ tentunya. Lihat bagaimana ketika dia dicaci maki, lihat bagaimana dia membalas perkataan orang-orang yang memfitnah dia. Lihat bagaimana terakhir dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Orang baik pasti akan mengeluarkan perkataan yang baik. Demikian sebaliknya, orang jahat pasti akan mengeluarkan perkataan yang jahat. Tuhan Yesus dalam tegurannya kepada semua orang Farisi mengaitkan antara perkataan dengan karakter seseorang. Tentu ini adalah hal yang sangat tepat dan tidak terbantahkan. Orang yang karakternya keras, kasar, pada umumnya ngomongnya juga kasar, keras, nyakiti, nyelekit, kata orang, saudara. Karena sebenarnya memang orangnya karakternya seperti itu, saudara. Mereka yang memiliki karakter yang baik, karakter yang lembut, mereka juga pasti berkata-kata dengan lembut dan baik, saudara. Sebenarnya makanya saya katakan, kan saya percaya Anda sering lihat ini, ada saya kalau ngomong ini nanti jangan sampai diskriminasi. Ya saudara, kalau ada perempuan bawel yang minta ampun, cerewet, pasti Anda dari dia ngomong, Anda langsung bilang, cerewet nih orang bawel. Kenapa? Karena dari perkataannya, saudara. Makanya sekali lagi saya katakan, memang sih Pastor Robert, ada orang yang tutur katanya manis tapi dalamnya busuk, ada juga. Ya saya tahu itu sandiwara, tapi pada umumnya saya katakan, dari perkataannya kamu akan tahu apa yang ada di dalam kehidupannya. Orang yang jahat tidak akan mengeluarkan kata-kata yang baik. That is the Bible say. Alkitab berkata seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ayo miliki karakter yang baik. Tuhan Yesus menyebut orang Farisi itu sebagai poneros, yang artinya pendosa, buruk, jahat, sakit secara moral. Dan itu sebabnya perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan yang jahat, sakit, sia-sia. Saudara percayalah, orang yang sakit hati, semua perkataannya busuk, semua perkataannya jelek. Kenapa? Karena hatinya sakit, saudara. Karena dia kepahitan, makanya keluarnya racun, saudara. Mari kita miliki karakter yang benar, yang tertuang dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13, Galatia 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya percaya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang rohani, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga perkataan kita, tidak keluar kata yang sia-sia? Pastikan Anda memiliki karakter Kristus dalam kehidupan Anda. Ini penting sekali. Yang kedua, lalu saya akan tutup, saudara, yaitu milikilah hati yang bersih. Matius 12:34 ayat B sampai 35. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik pasti akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, yang kedua, gimana caranya jaga hati? Makanya Alkitab selalu ngajari kita, jagalah hati dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar dari kehidupan. Dari perkataanmu itu keluar, karena dari hatimu yang bersih, maka keluar perkataan yang bersih. Alkitab mencatat jelas sekali, orang yang baik, orang yang benar, orang yang hidupnya kudus akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kudus, yang baik, karena dari perbendaharaan hati akan keluar semuanya. Jadi saudara, saya percaya kalau ketika hatimu baik, pasti perkataanmu baik. Kalau hatimu jahat, ngomongannya pasti jahat. Saya banyak menemukan orang, kalau ngomong nyelekit banget, lalu mereka berkata dengan bangga, ya memang kayak gitulah saya, kali mau harus terima apa adanya. Ya enggak seperti itu, saudara. Akhirnya kita akan mengeluarkan begitu banyak perkataan yang sia-sia. Ada begitu banyak, menurut saya, orang semakin dalam dengan Kristus, orang semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya percaya dia pasti akan menyerupai Kristus. Karena ingat, the goal of the Christianity, sekali lagi, bukan jadi terkenal, bukan jadi kaya, bukan diberkati, sekalipun itu efek dari semuanya, kamu akan diberkati, dikenal, dan sebagainya, jadi berkat. Tapi the goal of the Christianity adalah menjadi serupa dengan Kristus dalam semua, termasuk perkataan Anda.
Jadi hari ini yuk kita belajar sama-sama perbaiki karakter kehidupan kita dan miliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang kudus. Maka saya percaya tanpa Anda mengontrol mulut Anda, tanpa Anda pusing untuk ngurusi mulut, ketika hatimu bersih kamu urus, maka perkataanmu automatically akan bersih dan kudus. Ketika hatimu benar-benar tulus, hatimu benar-benar dibersihkan Tuhan, dan kamu bisa jaga hatimu, perkataanmu ya, tanpa kamu jaga itu akan keluar. Karena perkataan itu reflection dari hati kita. Apa yang ada di hati kita akan keluar dari mulut kita, dan orang akan melihat itu dan menilai apakah Anda benar-benar sungguh-sungguh murid Kristus, atau Anda cuma ngomong doang jadi orang Kristen tapi perkataanmu busuk. Perkataanmu selalu jelek-jelekin orang. Perkataanmu selalu menghakimi orang. Perkataanmu selalu menganggap dirimu yang paling benar, saudara. Buat saya, dari perkataannya lah kita akan tahu seberapa dalam dia dengan Tuhan. Dari perkataannya lah kita akan tahu seberapa dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini supaya pagi hari ini renungan ini menjadi kekuatan buat kita, supaya kita bisa sama-sama menjaga perkataan kita, supaya perkataan kita tidak menjadi sia-sia. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini dalam program Amin, di mana kami belajar bagaimana kami harus menjaga perkataan kami, karena setiap perkataan yang keluar pasti harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kami berdoa, Roh Kudus, tahirkan perkataan bibir mulut kami, seperti waktu Yesaya ketemu Tuhan dan Yeremia juga ketemu Engkau, Tuhan. Dan mereka berkata, Yeremia berkata bahwa aku ini najis bibir, dan aku berdoa ya Bapa, biarlah hari ini bersihkan, kuduskan setiap perkataan kami. Dan biar kami belum belajar untuk membangun karakter Kristus dalam hidup kami, menjaga hati kami, membersihkannya, sehingga semua yang keluar dari mulut kami benar-benar membangun, memberkati, sehingga orang akan melihat dan berkata, benar Kristus ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Bless them Lord in the name of Jesus. Semua firman pagi hari ini yang keluar tidak akan pernah berlalu sia-sia. Kami diberi kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, semua yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. We speak life, healing, restoration, and breakthrough upon all your people in Jesus' name. Amen, amen, amen. Sekali lagi saudara, I just remind you, pagi hari ini melalui program Amin, mulai hari ini jaga perkataanmu, karena perkataanmu akan menentukan kehidupanmu di masa yang akan datang. God bless you, and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.